Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Kak. saya buka absen dulu ya. Bentar, nggak bisa dibuka. Bentar, bentar ya. Bukan. Siakat bisa dibuka. Dan nama ya, nama kan? Halo, Sabtu. Iya, Pak. Ya, Muhammad Rafin ada. Muhammad Hadir, Rafin. Pak. Hadir. Kemudian Fadla. Hadir, Pak. Muhammad Zaki. Hadir, Pak. Nabila. Nabila hadir, Pak. Nur Agung Kusprasetyo. Hadir, Pak. Agung, video buka, Mas. Buka videonya. Hadir, Pak. Meli hadir. Ya, hadir. Yulita. Yulita hadir, Pak. Hadir. Mama Renaldi. Hadir, Pak. Luzinur. Hadir, Pak. Robi. Hadir, Pak. Hadir. Robi ada. Safira. Hadir, Pak. Safira hadir. Nur. Nur. Hadir, Pak. Arsul Asrulia.
Hadir, Pak. Nimadi. Hadir, Pak. Kemudian Dina. Dina ada Dina. Bugo. Bugo ada. Ini kemudian Agung ada nggak? Udah kebuka belum Agung? Videonya belum buka Agung. Udah, Pak. Udah dibuka, Pak. Mana yang buka itu si Agung, Agung? Agung itu malah yang muncul foto si Made. Bu Made. Dong Mas Agung. Coba login lagi. Halo. 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 Mas Agung ada? Iya, halo, Pak. Halo. Udah dibuka ya, Pak? Iya. Terus sekarang kita bahas mengenai ya sebelumnya saya ucapkan mohon maaf lahir batin ya, Lebaran masih bulan Sawal jadi masih bisa juga mohon maaf lahir batin ya. Batin, ya. Maaf saya pakai topi ini ya, topi. Seru itu materinya, sebentar. Materi. Materi sudah saya share di Google Scholar ya, GCL. Ya, nanti sudah bisa lihat di situ ya materinya. Oke, sekarang kita bahas mengenai leadership communication. Jadi ini bagian yang penting seorang leadership itu. Jadi komunikasi tentu saja komunikasi yang apa? Yang terbuka ya, terbuka, tidak menutupi, tidak bohong ya. Nah itu jadi soal leadership itu hasil risetnya menunjukkan bahwasanya sebagian besar leadership itu tidak terbuka ya. Terbuka jarang leadership yang terbuka, open minded itu jarang ya. Mungkin si penelitian dari universitas terkemuka di Amerika yang terbuka sekitar 70-80% tertutup ya. Leadership itu padahal sangat penting membangun komunikasi dengan bawahan ya, di bawah. Karena kalau tidak antipati kemuncul gitu. Saya tidak efektif itu, leadership itu tidak akan efektif kalau seandainya berkomunikasi suka bohong ya, efektif itu tidak percayaan jadi hilang ya. Nah nanti itu kita lihat teori apa chapter 9 ini sangat penting ya. Kalau sudah jadi pimpinan di tempatnya, kalau belum tahu coba deh baca buku chapter 9 ini, coba anda aplikasikan di kehidupan pekerjaan saudara ya. Sudah seperti ini enggak saudara, apa saudara termasuk tipe pimpinan yang 80% tidak terbuka ya, tidak terbuka walau alam gitu ya. Karena pada intinya nggak banyak pimpinan terbuka itu ngomong apa ada tuh nggak banyak gitu ya, nggak banyak, malah dia memilih-milih informasi apa yang akan diberikan, disaringnya dulu gitu ya, tidak apa adanya gitu. Itu yang bahkan tersering channeling communication itu komunikasi channelnya tersumbat ya, tersumbat sehingga tidak lancar. Padahal seorang pimpinan itu harus mampu mengkomunikasikan visi misi tujuan ke depan jangka panjang, harus mampu. Nah, komunikasi tersumbat ya bahaya juga ya. Nanti kita lihat bagaimana seorang pimpinan itu akan mengkomunikasikan ide, pemikiran, visi dan sebagainya ke semua jajaran yang ada di perusahaan tempat dia jadi leaders ya. Kemudian kedua, leading strategic conversation. Ini penting juga ya. Strategic conversation ini sangat penting bagi seorang leadership ya. Bagaimana leading? Jadi memang leading strategic conversation itu seorang pimpinan terus kalau bahasa sekarang itu nyinyir ya, nyinyir. Terus banyak ngomong gitu.
berbanyak bicara, ya, banyak diskusi, banyak bicara, banyak mengarahkan, pokoknya ngomong. Enggak zamannya pimpinan itu pendiam, yang kalem, itu enggak bisa. Itu pimpinan seperti itu enggak dibutuhkan. Enggak dibutuhkan dalam kondisi di era, mungkin dulu gitu juga ya. Jadi pimpinan itu enggak boleh kalem, boleh pendiam. Kalau kalem, pendiam, ini jadi pekerjaannya. Jangan jadi leadership ya, jangan jadi leader. Ya. Ini kalau sudah lihat, kalau saya perhatikan tempat kerja saudara, pimpinan, mungkin saya bisa bedakan ada pimpinan kalem sama pimpinan yang suka komunikasi ya, apa-apa dikomunikasikan ke bawah, suka mengunjungi dan sebagainya, yang pendiam ya, itu sebaiknya ya, pimpinan yang komunikasi bagus ya. Kemudian bagaimana pimpinan itu nanti berkomunikasi untuk persuasi dan influence, mempengaruhi, jadi dia membujuk, mempengaruhi, tujuannya untuk mencapai tujuan bersama gitu, goal kongruen dari sebuah organisasi ya, bukan membujuk, mempengaruhi untuk korupsi bersama-sama gitu. Ada juga pimpinannya komunikasi korupsi pintar banget, jadi komunikasi untuk mencapai tujuan bersama dari perusahaan, mencapai optimum kesejahteraan baik stakeholder itu, jadi nggak berminat, justru minatnya komunikasi bagaimana menumpang perusahaan, bagaimana korupsi, bagaimana mengkorupsi pemerintah, dana pemerintah. Jadi perusahaan nih, regulasi pemerintah, bagaimana mencundangi, bagaimana menumpang pajak dan sebagainya. Itu nggak bagus ya. Kemudian yang keempat nih kita bahas, bagaimana pimpin nanti bisa menyeleksi komunikasi channel yang benar itu. Jadi beberapa channel komunikasi yang bisa digunakan oleh pimpinan seperti apa email, apa media elektronik ya, terus sekarang medsos ya, atau tetap muka ya dan sebagainya. Kemudian nggak terlalu penting lah nonverbal communication. Nah ini ya, antara di mulut sama tindakan itu harus sama ya, sama ya. Kalau pimpinan itu mengatakan kita harus berhemat ya, tapi faktanya dia suka pamer di medsos ya, motor gede, moge ya, motor gede, kemudian isinya juga pamer, wah intan berlian ya. Nah, itu kan antara fakta ya, yang disampaikan sama itu kan nonverbal communication. Dia saudara, kalau di pimpinan sudah pamer di medsos itu nonverbal communication sebenarnya ya, atau pelaku sudah tidak ramah dengan wartawan itu nonverbal communication ya, atau sudah tidak sinis dengan karyawan, atau sudah tidak mau dengarkan ide karyawan itu adalah nonverbal communication. Walaupun sudah nggak bicara, tapi mimik wajah saudara, respon saudara, kemudian bagaimana tatapan mata saudara, itu nonverbal communication. Orang bisa melihat. Bisa seorang jujur, ngomong jujur itu kelihatan di matanya loh. Mata itu adalah panca indera yang tidak bisa berbohong. Berbohong ya. Kalau jantung masih bisa berbohong ya. Debar jantung masih bisa. Orang yang profesional menipu, dia nggak berdebar jantungnya. Profesional berbohong, nggak berdebar jantungnya. Nggak ada berjantung. Dia ngomong tenang aja. Sambil ketawa-ketawa, cengesan. Ya enteng jawab sesuatu yang sebenarnya dia mengatakan sesuatu yang nggak sinkron dengan statement sebelumnya. Dia dengan enteng menyatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dilakukannya. Enteng aja. Jantung tenang ya. Itu jantung bukan alat organ tubuh yang kejurannya nggak bisa dipertahankan. Mata nggak bisa dibohongi. Jadi makanya tatapan mata, lirikan mata ya, pokoknya gejala mata itu nonverbal communication paling dilihat oleh pembicara saudara ya. Pembicara itu kadang-kadang dia nggak ngerti kenapa bisa dia memperkirakan saudara itu ngomong tidak sesuai fakta dari mata gitu, dia nggak sadar juga gitu. Retina mata itu akan mencarkan suatu sinyal ke mata saudara. Mata saudara
ke pikiran saudara, ke otak saudara, wah ini nggak benar ini ya. Itu verbal communication. Kemudian yang terakhir itulah kita diskusikan nanti bagaimana tantangan komunikasi zaman sekarang yang perlu dengan medsos ya, email, apa Twitter ya, WA, apalagi itu, melalui Zoom ya. Ini salah satu komunikasi channel yang kita ketemu di apa di Zoom ini termasuk komunikasi channel ya. Meeting secara online ya, online termasuk itu ya. Apa tantangannya ya. Ada satu yang paling jadi catatan buat saya nanti mungkin saya sudah bersenjata dari juga secanggih apapun komunikasi ya, jadi komunikasi digunakan mau pakai YouTube, mau pakai apapun lah ya, pakai email, pakai apapun, pakai WA, pakai apa Telegram, pakai apapun lah. Ada satu kursi channel itu yang nggak bisa tertandingi. Itu tetap muka. Di buku ini ngaku ini, tetap muka, nggak bisa tertandingi. Keefektifan berkomunikasi terbaik itu tetap muka. Nggak ada tandingan. Ya. Ya. Apalagi kalau kita menghadapi orang belum kita kenal. Ya. Atau kenal pun baru sebentar. Ya. Itu meeting-meeting tetap muka itu sangat dianjurkan. Ya. Nah, kita lihat jadi intronya gini ya. Pemimpin itu membutuhkan keterampilan komunikasi itu yang baik ya, harus ya. Terutama selama masa kepercayaan yang melemah, dia harus bisa memberikan trust itu kepada caranya ya. Pada saat kondisi perusahaan tidak stabil ya, perusahaan banyak masalah ya. Terus banyak permasalahan di dalam SDM, permasalahan di keuangan dan sebagainya, krisis ekonomi. Nah itu dituntut bagaimana kepiawaian pimpinan untuk berkomunikasi menyampaikan itu kepada bawahannya ya. Terus bagaimana dia itu meyakinkan customer ya, meyakinkan pihak-pihak terlibat dengan perusahaan. Itu satu hal yang mestinya sangat sulit dikomunikasikan. Kalau dia bisa mengkomunikasikan dengan baik, nggak ada berat permasalahan dunia ini. Komunikasi itu luar biasa. Komunikasi itu bisa memberikan solusi ya terhadap permasalahan apapun dunia ini ya, dengan komunikasi yang bagus ya. Kan selama ini persisian itu timbul karena miscommunication semua ya. Miscommunication yang muncul antara si A dengan si B, atas bawah, bawah ke atas, ke samping ya, mendatar ya. Itu masalah komunikasi ya, komunikasi. Jadi masing-masing punya persepsi terhadap lawan bicara yang sungguhnya dia tidak mendengar apa disampaikan pembicara tentang persepsi dia itu. Dia aja merasa aja. Dia melihat non-verbal communication dengan non-verbal. Padahal belum tentu kan. Tentu non-verbal itu sesungguhnya harus, non-verbal itu dikuatkan juga dengan komunikasi. Persepsi verbal harus dikuatkan. Nggak bisa. Ya. Nah kalau sudah komunikasi dengan medsos kan verbal communication semua. Non-verbalnya kan nggak ada. Itu. Nggak nyambung ya. Nggak bisa merasakan. Jadi kata orang itu tidak ada rasa itu, sambung rasanya nggak ada itu ya. Kalau kita komunikasi non-verbal, apalagi melalui medsos ya, nggak ada. Tapi kalau verbal kan loh, biasa itu, semua panca indera bisa kita rasakan bagaimana orang bicara kita itu, kondisi dia bicara seperti apa, kita itu merasakan. Kalau semua panca indera itu ada telepati juga ke pemikiran kita. Ada, gitu. Jadi harus ya, pimpinan itu harus memiliki kemampuan keterampilan komunikasi yang baik. Ya. Nah sekarang kan kalau kita lihat di calon pimpinan presiden ya. Nah di antara tiga itu kan tiga sekarang calon pimpinan presiden, calon capres. Tiga, Ganjar. Kemudian yang kedua siapa? Anies Baswedan. Ketiga Prabowo. Nah kalau sudah bisa menilai komunikasi mereka dengan objektif ya. Dia sudah menjadi seorang ilmuwan, ya. Sudah menjadi seorang yang pikiran jujur, ya. Ya, itu ya, terbuka. Ya. Ya, sudah layak dikasihkan seorang intelektual, ya. Bisa nilai dengan baik. Karena tidak semua orang bisa nilai baik komunikasi. Ya. Sudah sederhana aja sih. Setiap mereka bicara kita lebih gampang mengerti, ya. Mengerti apa dimaksud dengan pembicaraan itu. Dan dengan baik dengan bahasa simple ya sederhana
kita tahu maksudnya sampaikan apa. Tapi ada pimpinan bolak-balik yang ngerti apa maksudnya. Lagi tambah dengan kebohongan lagi. Itu lebih susah. Jadi komunikasi pimpinan sukses itu, kepemimpinan komunikasi kepemimpinan leadership communication itu komponennya seperti apa tadi apa mengajukan pertanyaan kemudian memperhatikan komunikasi non verbal dan secara aktif mendengarkan orang lain itu contoh seperti itu ya. Jadi, nah ini saya sampaikan banyak pimpinan menolak umpan balik karyawan karena mereka tidak ingin mendengar informasi negatif. Jadi dia bicara, ya, tapi tidak memberikan kesempatan kepada karyawan. Atau dia bicara, tapi tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada karyawan. Jadi dia mau didengar, mau dengar, tapi tidak punya empati terhadap bicara dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Itu pentingnya. Banyak ya. Tanpa umpan balik, sebenarnya para pimpinan kehilangan sinyal penting bahwa ada sesuatu yang salah. Jadi kalau ada pimpinan datang, itu bicara terus pergi lagi, itu tidak bagus sama sekali ya. Ada yang rusak channel komunikasi yang rusak ini. Tidak dua arah ya. Karena dia tidak mampu membuat keputusan rencana yang tidak sejalan dengan kebutuhan atau persepsi karyawan. Ya. Tidak nyambung. Jadi keputusan banyak pasti ditentang oleh karyawan karena tidak dengan aspirasi. Nah, bagaimana leaders berkomunikasi ya. Leaders itu berarti communication ya, communicate. Serang leadership is communicate. Ya, berarti dia berkomunikasi. Jadi saya di awal jelaskan tanpa ada komunikasi bukan leadership, bukan si leadership namanya, bukan leader. Ya. So perhatikan ya, saya mati mulai dari SMP, SMA, kuliah sampai di dosen negeri, dan sampai bekerja di praktek. Ya, sampai berlagi dosen sampai sekarang. Apa yang saya mati? Level pimpinan ketua OSIS ya. Ketua OSIS sampai SMP SMA atau senat ya. Kemudian waktu saya dosen dekan, rektor ya. Kemudian sampai pimpinan apa jadi bekerja apa di praktik di perbankan di rutnya di para direksi. Kemudian sampai saya kerja di kesultan, pimpinan kesultan ya. Atau ketan publik ya, dan banyak lagi yang kembali lagi kampus ya. Apa yang bisa petik di situ adalah tidak ada satupun pimpinan yang saya temui di setiap fase kehidupan saya itu yang tidak bicara, yang tidak berkomunikasi, yang kalem orang, nggak ada. Semuanya bicara terus, bicara ya, bicara penting. Makanya sekarang itu ada nanti yang lucu ya mengenai komunikasi itu, ya, mengenai pertanyaan-pertanyaan itu. Waktu kita kecil, kita banyak bertanya. Ya, cuma pertanyaan. Tapi setelah dewasa, justru punya pertanyaan berkurang malah. Ya itu sesuatu yang aneh. Ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Misalnya waktu kecil banyak pertanyaan, kayak gede, pertanyaan masih banyak lagi. Karena ingin tahuan itu tidak hanya pada masa kecil ya. Tapi pada saat saudara sudah dewasa pun banyak rasa ingin tahu. Berarti artinya manusia itu secara universal ya cepat puas itu puas. Jadi pertanyaan itu muncul pada masa kecil aja. Untuk dewasa dia merasa nggak banyak usah bertanya lagi. Ngapain bertanya? Nggak perlu banget. Satu nggak perlu. Udah gini-gini aja. Ya pertanyaan itu harus satu informasi sudah gali. Satu kehidupan yang soal-soalnya nggak tahu jadi tahu. Pertanyaan itu sudah dapat. Sudah kritis itu di pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, itu ya. Itu penting komunikasi. Nah, ada elemen kunci dari proses komunikasi. Seperti komunikasi ini, seperti di gambar Simon 1. Ya. Ya. Jadi, sebab komunikasi ada siklus di mana pengirim dan penerima dapat bertukar pesan beberapa kali untuk mencapai hasil pengertian. Jadi, bisa contoh dari message verbal dan non-verbal ya, disampaikan kepada orang bicara, nanti orang bicara coba akan sampaikan lagi, itu enggak maksudnya. Nanti setelah itu
di yang saya bicara sampaikan lagi, bisa saya bicara dengan saudara. Saya sampaikan ini maksud sobat hati ya, ini maksud. Karena bolak-balik itu ya, sering-sering pada siklusnya. Nah, selama fase-fase itu ada kemungkinan terjadi miscommunication ya. Salah, ada error. Maka perlu diulang, baru menerima kepahaman. Sama waktu sudah meeting. Sudah meeting di pertemuan itu, saya yakin waktu sekali apa statement, mungkin pembicaramu nggak ngerti maksudnya. Saya jelaskan lebih detail lagi, terus disampaikan ke mereka, kemudian diminta respon, ternyata beda pendapat, coba lagi, sampaikan lagi. Jadi begitu terus ya. Jadi masa-masa fase itu berpotensi menimbulkan miscommunication, sehingga perlu diulang-ulang. Ada siklusnya, tidak biasanya sekali, berkali-kali. Ya. Maka kalau sudah menasihati anak, kan nggak bisa satu kalimat aja. Jadi contohnya, ketemu sama anak yang punya masalah. Nak, kamu harus berubah ya. Jadi lebih baik. Cuma gitu aja. Anak nggak akan ngerti. Ya. Perlu ada komunikasi berikutnya yang perjelas. Apa sih maksudnya berubah itu? Lebih baik itu seperti apa? Bagaimana harus dilakukannya? Teknis seperti apa? Itu perlu pengulang-pengulang komunikasi reciprocal antara seorang ayah dan mbak anaknya jadi sekali aja dan ulang-ulang. Nah, kalau lihat orang tua itu yang sukses itu pasti nyinyir terhadap anaknya, ulang-ulang, kasih nasihat ulang-ulang, tidak bisa sekali. Dia pimpinan itu sudah yang ada beberapa hal yang seperti itu, pasti ada pimpinan itu ulang-ulang kalimatnya, ulang-ulang kan, sudah bosan mendengar. Itu orang disengaja pimpinan supaya yang ulang-ulang itu mereka di hati yang terdalam ya, di alam sadar saudara, statement pimpinan itu karena sering berulang dalam sadarnya melekat. Sehingga kalau sesuatu pekerjaan sudah akan teringat terus itu ya, nggak bisa sekali mang, sekali dua kali nggak bisa ya. Dan kadang-kadang pengulangan itu dengan penyampaian berbeda tapi dia sama ya. Setelah misalnya kalau dapat visi baru begitu menyampaikan visi misi pasti dia sering ngomong itu ya. Setiap tindakan kaitkan dengan visi misi, setiap tindakan baru yang salah ini visi, ngomong itu terus, mau seperti itu dengan pimpinan ya, bahwa nanti si bawahan itu dalam sadarnya sebagai gadin buat dia jangan sampai dia menyimpang pekerjaan sesuai dengan visi misi yang direksi ya. Ya, nah ini tradisional seorang manajer lah sebagai pengolah informasi. Ini manajer menghabiskan sekitar 80% dari setiap hari kerja untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bahkan 80%. Nah, gimana nggak sedawa saya katakan bahwa seorang manajer pimpinan itu harus banyak omong ya, nggak bisa pendiam. Kalau pendiam buang ke laut aja tuh ya, pimpinan yang pendiam itu nggak ada gunanya itu ya. Kalau pendiam kalem, aduh itu bikin menimbulkan banyak interpretasi, menimbulkan riak di belakang, menimbulkan posisi di belakang dia nggak ngerti. Ya, saya sudah temukan pimpinan seperti itu, tapi jarang sebenarnya. Saya temukan pimpinan itu jarang. Ada satu dua. Itu pernah di bank pemerintah ada ditemukan pimpinan kalem itu. Ya, koordinasi kurang dan tidak efektif sedikit. Yang benar tidak efektif. Dan di bawah ini punya posisi masing-masing. Ya. Ada satu orang dipanggil untuk bicara banyak ke keluar enggak. Itu yang bicara dengan itu. A, maksud pimpinan. B, disampaikan ke kita. Ngaco itu. Ya. Ngaco. Dan begitu tahu pimpinan, ini diam aja. Enggak banyak ngomong nih. Ya. Sampai itu lama-lama seperti gunung es, kita nggak bertahan lama gitu. Jadi boleh dikatakan 48 menit setiap jam itu lebih sulit untuk rapat, menelpon, berbicara informal dengan orang lain. Pokoknya nggak pernah diam. Selalu itu jadi waktu di pemerintah kan pernah jadi apa ketua kepala cabang, pernah juga kepala tim pembiayaan proyek, kepala kredit ya. Nah itu saya setiap hari itu ngomong terus tuh, ya ke bawahan saya ngomong terus. Bagi itu saya jadi ketua satu di IBS. Setiap hari itu ngomong terus, ya bolak-balik masuk keluar masuk, ada dosen masuk, ada urusan di luar masuk, ada perguruan tinggi yang nelfon, ada mahasiswa, ada magang, macam-macam itu. Jadi ngomong terus setiap hari. Ya. Nah ini mungkin nggak sampai 4 menit ya setiap jam rata-rata. Mungkin kurang dari itu. Ya. Ini berapa menit itu loh biasa ini mungkin yang diteliti nah manajer yang di Amerika kali. Nah, kalau di
Jakarta mungkin nggak segini. Banyaknya menjadi kalem. Nah, dalam dua kemungkinan. Pertama nggak ngerti apa-apa. Yang kedua mengerti tapi komunikasi parah, ya. Parah. Nggak bisa ngomong. Bahwa manajer harus memiliki tanggung jawab komunikasi sangat besar dalam mengarahkan dan mendalikan suatu organisasi. Dia tidak hanya mengurusi fakta, statistik dan keputusan. Jadi bagaimana dia menyampaikan fakta, statistik dan keputusan dan juga nanti dikaitkan dengan bahasa nonverbal itu. Yang kedua adalah bagaimana pimpinan berkomunikasi. Yang kedua adalah itu strong manager itulah, strong leader itu, pemimpin itulah. Dia adalah communication champion. Wah, dia unggul. Maka kalau di dalam perusahaan, kalau ada pertemuan, paling banyak ngomong si leader itu. Ya. Dia paling banyak ngomong. Ya. Dalam masalah satu bisa ke mana-mana lari. Kalau di dalam penjara informal pun, leader juga banyak ngomong. Jadi nggak usah medan. Nah, itu maka communication champions. Tidak ada satupun leader itu nggak bukan communication champions. Ya. Jadi pemimpin sering mengkomunikasikan gambaran besar visi-misi, ya, mana-mana ngomong gitu. Dan wah, pokoknya arahan itu banyak strategi ke depannya. Ya. Dan dia melihat fakta ada sekarang, apa strategi perbaiki dan sebagainya. Itu ngomong terus. Ya. Dan jadi komunikasi champion itu adalah filosofi berdasarkan pada keyakinan bahwa komunikasi sangat penting, ya, untuk membangun kepercayaan serta mendapatkan komitmen terhadap visi strategi. Jadi posisi champion itu penting. Kemudian juga leadership communication juga membentuk bagaimana orang berpikir tentang pekerjaan mereka dalam organisasi. Ya. Jadi itu harus disampaikan oleh si pimpinan itu, leadership. Pimpinan adalah pemberi pengertian. Ya. Jadi mengacu pada proses mempengaruhi bagaimana orang itu membangun makna dan memahami organisasi tempat mereka. Ya. Nah ini kalau kita lihat dalam di gambar 92, itu leader communication champions, ya. Jadi membangun komunikasi terbuka. Jadi pertama internal dan external source. Jadi dia sumber komunikasi dari internal, eksternal. Kalau internal mungkin bagian-bagian dari dalam perusahaan itu dan diskusi dengan pimpinan dan sebagainya. Terus sedi komunikasi gimana? Seperti iklim yang terbuka, ya, sedi komunikasi. Ya, harus ada iklim terbuka. Kemudian juga harus ada asking question. Nah, ini penting, asking question. Question itu di mana si pimpinan itu kalau berkomunikasi dengan bawahan dia tidak pertama dia tidak hanya mendengar, ya, dan tidak juga dia menjelaskan, tapi juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan itu sebagai ada perhatian kita terhadap karyawan. Ya. Coba kalau saya melapor ke pimpinan. Lapor, dia dengerin aja, nggak timbul pertanyaan apapun. Apa yang sudah bisa ambil situ, bahwasanya ini pimpinan ngerti apa enggak, ya. Pertama, yang kedua, dia perhatiin apa enggak dengan saya. Nah, itu dia tidak fokus. Sehingga timbul antipati dari pimpinan itu. Lama-lama bahaya, ya. Nah, bahaya lama. Dia nggak mau lagi mungkin apa yang disampaikan selama ini itu berbahaya. Jadi perlu ada asking question dari pimpinan ke bawahan di bawah itu, ya. Juga listening, harus mendengar, dia harus mendengarkan. Jadi setelah asking question ini secara semua terus diterapkan, tidak hanya dia asking question saja tapi listening nggak, ya, ditanya tapi begitu jawab dia cuek aja. Terus kalau nanya ini gimana sih kamu kenapa kamu melakukan A? Ya. Bawahnya dia sibuk bekerja, tidak dengarin itu nggak bagus juga. Jadi asking question sama listening. Kemudian kendor itu terbuka, ya, terbuka. Ya. Jadi open minded lah. Ya. Itu sesi komunikasi itu seperti itu, terbuka. Kemudian ada dialog. Nah, dialog ini penting, ya. Dialog itu beda sama diskusi, ya. Nah, nanti ada penjelasan di ada topik tentu beda dialog sama diskusi. Di dialog itu bisa memahami permasalahan apa yang terjadi sekarang sehingga kita bisa menemukan saling keterbukaan dan tidak
apa tidak menimbulkan interpretasi tidak sesuai dengan pembicara gitu. Jadi dialog. Dialog itu hati-hati lah. Nah, kemudian using stories. Nah, ini story ini penting nih. Pimpinan itu juga mampu menjelaskan kisah-kisah apa experience, pengalaman di masa lalu untuk memberikan suatu hal tertentu kepada bawahan. Misal contoh kalau dia ingin menyampaikan bahwa kita harus produktivitas tinggi, dia ceritalah cerita pengalaman dia, kejadian dia di mana jadi permasalahan apa produktivitas rendah ya. Sehingga kinerja target tercapai. Sebab penyebabnya apa? Diceritakan tentang pengalaman di perusahaan lain. Penyebabnya apa? Tujuannya apa? Dia tujuan sudah memberitahu ke karyawan, ini loh, kamu itu selama ini tidak produktif bekerja. Penyebabnya karena kamu gini-gini. Ya. Sehingga itu harus kamu rubah. Nah, dia menceritakan masa-masa lalu, ya, kisah-kisah yang dulu, ke perusahaan lain, di riset sebelumnya. Itu penting. Using stories itu penting ya, penting ya. Coba kamu perhatikan kalau ada pimpinan surah yang berbicara, pasti using story itu ada. Kemudian dialog itu juga ada, nanti dibuka dan jawab ya setelah dibicara. Kemudian kendor ini tidak semua pimpinan punya nih kendor sini. Terbuka, enggak ada. Ini tergantung karakter ya. Jarang nih. Ya. Kemudian listening itu juga punya perhatian mendengari nanti ya simpatik lah dengan bicara kita dengarkan keluhannya nanti kita tanyakan ya. Kalau sedih pimpinannya hanya bicara saja ya bicara begitu bawahnya bicara dia nggak dengar itu arogan itu ya. Arogan pimpinan itu nggak bagus begitu ya. Kemudian open climate itu iklim yang terbuka ya tidak ada beban tidak ada ketakutan depresi apa atau ada pressure ya. Nah, itu terbuka sehingga yang terbuka itu bisa pimpinan itu mendapatkan masukan lebih baik ya. Nah itu sehingga itu yang menyebabkan seorang leader itu sebagai communication champion kalau dia melakukan itu semua. Nah communication champion itu nanti banyak betul komunikasi ya. Tujuan harapnya lah pertama tujuannya lah itu harus ada direct intention terhadap visi, perhatian langsung terhadap visi-misi, keinginan dia itu mau seperti apa nanti dicapai oleh karyawan. Dia ngomong karyawannya dengan gaya pimpinan yang ada, strategi kepresiden tadi itu, mulai apakah dia melalui open climate, async question, tapi tujuanlah untuk menyampaikan visi-misi. Ya. Yang kedua lah, dia menggunakan channeling yang bisa menyebar ke seluruh bagian. Jadi reach channel itulah itu seluruh komunikasi di mana seluruh komunikasi itu bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Ya, misalnya kalau dia reach communication itu reach channel itu harus melakukan dialog dia pakai dialog. Ya. Dialog itu efektif dialog. Kalau nggak bisa mencapai dialog dia mungkin menggunakan media medsos ya. Atau menggunakan YouTube atau menggunakan apa IG bisa juga. Ya. Atau menggunakan komunikasi lain yang digunakan oleh pimpinan itu. Nah, kemudian bagaimana di strategic conversation itu? Ya. Di strategic conversation itu mengacu pada orang bicara lintas batas. Ya. Ya. Jadi strategic conversation tadi itu ini ada strategic conversation ya. Jadi mengacu pada orang yang bicara lintas batas tingkat berarti tentang visi. Ya. Tema strategis kritis nilai yang dapat membantu mencapai hasil yang diinginkan. Jadi pemimpin memfasilitasi percakapan strategis. Pertama ya, nah ini bagaimana pemimpin memfasilitasi percakapan strategis. Ya, di sini ada tiga. Ya. Kalau di sini memfasilitasi ya. Pertama adalah dia harus asking question. Ya. Aktif mendengarkan orang lain untuk memahami sikap dan nilai, kebutuhan, tujuan pribadi dan keinginan mereka. Ya, itu. Jadi asking question itu dia bisa apa ini gimana sih kalau ini sekarang kadang sekarang itu tidak mau mengungkapkan siapa dirinya kita harus bertanya gitu ya, bertanya dan kadang-kadang kalau itu tidak mau mengatakan cara dia melakukan sesuatu sehingga sukses kadang dia nggak mengatakan kita bertanya kita tahu bagaimana dalam proses itu ya. Karena tidak semua karyawan yang
bisa mengungkapkan itu harus dilakukan dengan banyak pertanyaan. Kita menetapkan agenda pembicaraan dengan menggarisbawahi tema strategis terutama terkait dengan keberhasilan organisasi. Jadi ya di samping dia asking question, dia juga tekan agenda pembicaraan, ya supaya tidak melebar kemana-mana ya. Jadi misalnya sama pimpinan itu misalnya, oh ini hari Selasa kita ngomong tentang ini ada permasalahan, Rabu kita bicara tentang ini, itu agenda pembicaraan. Jadi dalam rapat itu jangan kemana-mana, ya supaya efektif rapatnya ada pimpinan agenda pembicaraan dibuat agendanya tentang A. Begitu bicara habis 3 jam waktunya bicara dan pembicaraan itu hasil nggak ada sekali. Atau lebih parah lagi agenda pembicaraan ditetapkan ya. Misalnya nanti kita dia nanti jam 7 malam kita ada rapat nih. Rapat pimpinan. Rapat tentang apa Pak? Kita lihat aja nanti. Nah, benar. Rapat kita bicara masalah teknis kerjaan. Ya. Kalau sudah malam kecapean tuh. Rapat itu efektif itu pagi. Pagi. Malam itu ngaco itu ya. Hanya ngantuk. Akibatnya Pak, dari 3 jam malam itu yang boleh dibicarakan tentang topik utamanya mungkin sekitar 15 menit aja. Sisanya kemana-mana lah. Ngomongin ngomong itu. Ya. Terus sebentar. Nah itu jadi tadi ada tukang kerja rumah saya ya. Juga memilih saluran komunikasi yang tepat dalam fasilitasi dialog gitu. Jadi saluran komunikasi itu tadi komunikasi channel itu ya. Pakai apa nih, apakah perlu meeting di online, apakah hanya dijalankan bentuk di Twitter ya atau di apa di WA atau Zoom atau dialog atau tatap muka di mana ya, atau rapat resmi atau formal atau rapat di mana ya, bisa di puncak atau tempat mana ya, itu mencari communication channel ya. Nah ada tiga komponen kunci ya dalam fasilitasi strategi communication itu jelaskan di depan itu. Pertama ada iklim yang terbuka, komunikasi terbuka. Yang kedua ada asking question. Yang ketiga bisa mendengar secara aktif ya. Kita berdialog jujur, dan keenam menggunakan cerita untuk berkomunikasi. Story sekarang istilah dengan storytelling ya. Storytelling. Dia bercerita tentang kisah-kisah yang tujuan kisah itulah ada pesan dibawakan di kisah itu untuk visi misi dari pimpinan ya. Bisa kalau sini ada kasus SDM, pertengkaran, dia berikan cerita kisah-kisah tentang kasus-kasus pertengkaran tempat lain, pengalaman dia, dan sebagainya. Itu sering ya dilakukan. Kadang-kadang juga ini tidak mungkin seorang pimpinan itu nggak belajar tentang leading static operation, dia, tapi secara institusi dia suka seperti itu, menjelaskan itu. Dalam hati itu, saya bicara, dia menyampaikan gimana ya cara supaya menyampaikan maksud dia itu tidak langsung menohok, ya, tapi mengena dan orang nggak tersinggung ya, dan pembicara suruh berpikir juga maksudnya apa gitu ya. Kalau cerita sama apa sama yang lebih yang belum dewasa kan beda lagi cerita. Orang sudah bekerja lama dan sebagainya dewasa dan berbeda cara kita menjelaskan itu ya. Nah kita lihat yang pertama kita lihat bagaimana kita meng-create open communication climate, menciptakan iklim komunikasi yang terbuka. Jadi yang terbuka itu seperti berbagi semua jenis informasi di seluruh organisasi, terutama lintas batas fungsional dan hierarkis. Jadi semuanya
begitu mungkin kalau sekarang mungkin kalau open collection climate itu kondisi kondisi buka itu mungkin kalau direksi itu menyampaikan apa kebijakan ya kebijakan yang sudah diputuskan mungkin dia melalui YouTube ya atau melalui saluran apa saluran komunikasi online ya online bisa tertulis semua perkara di seluruh cabang di Indonesia dibicara langsung cabang dan dalam komunikasi bisa juga buka dialog ya bisa juga seperti itu tanpa usah tak muka nah, apalagi kalau direksi sudah lama di perusahaan itu jadi nggak usah tak muka lagi sudah kenal sama sama bawahan itu nggak perlu lagi nah semua itu komunikasi ya, apa yang mencari iklim terbuka ya. Kemudian juga asking question jadi question itu berpikir apa manajer bisa berpikir mereka harus menjadi orang dengan jawaban yang benar. Jadi dia ingin tes ya, apakah ada masalah di lontar ke karyawan, bagaimana respon dia. Respon itu ketahuan apakah dia benar atau enggak. Nanti diluruskan. Itu. Nah, namun kepemimpinan lebih lebih tentang menjadi orang dalam yang tepat. Jadi maksudnya bagaimana pimpinan itu bisa mengetahui apa sih pertanyaan yang sesuai untuk bisa mengeksplorasi informasi dari bawahnya seperti apa. Ya. Jadi beberapa pimpinan tidak menyadari kekuatan luar biasa dari pertanyaan yang diajukan itu. Ya. Jadi pertanyaan itu kita bisa mengetahui karakter karyawan, bisa mengetahui maunya apa, hingga bicara juga melihat apakah jujur apa enggak, ketahuan di situ. Ya. Apa penguasanya ada, knowledge-nya ada di situ, skill-nya ada di situ enggak. Ya. Jadi dari pertanyaan yang dilontarkan itu ketahuan maunya apa. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan pada pimpinan itu bisa setujuan dari pertanyaan adalah berpusat pada pimpinan pimpinnya. Jadi yaitu berusaha memberi tahu pimpin tentang apa yang sedang terjadi di dalam organisasi, menyelidiki isu, masalah. Dia melihat ke semua perusahaan. Ya. Bisa contohnya di cabang di kota A, ya, kota A kota besar. Ada problem di mana terjadi kasus contoh inilah misalnya ada perusahaan-perusahaan di Cikarang itu kan terakhir itu ada kasus di mana bagi kontrak unita itu kalau perpanjang harus melakukan sesuatu dengan pimpinan di situ. Nah, dia kalau dia itu adalah cabang ya di situ dia ingin lihat di situ apa benar apa enggak. Dia datang ke situ dan mengajukan beberapa pertanyaan dan sebagainya. Biasanya ada. Dia dapat menggali informasi lah ya. Jadi ada manfaat pengajuan pertanyaan itu banyak sekali manfaatnya ya. Bagi pimpinan terutama mengikut dalam banyak hal ya. Jadi ya, jadi pertanyaan itu mendorong orang untuk berpikir dan memberdayakan mereka untuk menemukan jawaban. Itu sampai setengah lima. Itu sampai setengah lima ya. Di listening kemudian juga ini kunci apa? The key to effective listening. Jadi di sini itu mengapa pimpinan bisa harus mendengarkan ya. Saya jelaskan tadi juga ini. Kemudian seperti misalnya bagaimana kunci efektif listening ya, ya mendengar secara aktif ya. Kemudian berusaha untuk open minded ya. Kemudian resist distraction ya. Kemudian juga mengcapitalize on the fakta bahwa pikir lebih cepat lebih baik dalam kecepatan bicara. Kemudian juga berusaha memahami ya, kemudian menjudge content not deliver ya. Jadi penting dalam komunikasi dalam efektif listening ya. Kemudian listen for idea ya dengan ide-ide dari bawahan itu kemudian bekerja sesuai dengan apa yang didengar ya or in listening ya kemudian show respect ya. Nah yang keempat adalah dialog yang dimunculkan dalam komunikasi ya. Jadi ya dialog itu penting ya untuk memahami satu sama lain dalam berbagi pandangan tentang dunia, tentang fenomenal ya memahami satu sama lain. Jadi kadang-kadang dialog itu untuk bisa menjelaskan harmonisasi pemikiran, harmonisasi kebijakan dan sebagainya, menjelaskan persepsi masing-masing. Kalau tanpa dialog itu nggak, misal kalau hanya satu arah itu nggak tercapai. Nah itu ada beda dialog sama diskusi ya. Ya diskusi itu menyediakan sudut pandang seorang dan mewujud orang lain dalam kelompok untuk mengadopsinya.
diskusi. Jadi di diskusi itu kita berusaha mempengaruhi orang lain supaya dia apa ikut kita gitu. Tapi dialog enggak. Dialog itu saling memahami. Saya mencari keharmonisasian. Jadi cenderung lebih harmonisasi. Tapi kalau diskusi enggak. Diskusi itu bukan mencari titik yang kesamaan harmonisasi bukan. Tapi berusaha kita menggiring dalam bicara kita sesuai maunya kita. Kita diskusi. Kalau pun ada perbedaan pendapat, kita berusaha untuk jangan jadi berbeda pendapat. Ya. Dan dialog itu lebih penting. Dialog itulah bisa banyak menyelesaikan masalah dialog itu. Dialog itu kunci dialog lah antara dalam bicara harus menyetarakan diri dulu. Ya. Jangan merasa kita lebih atas dan merasa kita lebih bawah dari mereka. Kalau gitu dialog nggak akan tercapai yang efektif. Ya. Kemudian komunikasi dengan keterbukaan, endorse dengan keterbukaan itu penting ya. Jadi keterbukaan, pendekatan komunikasi yang dapat membatasi potensi kesalahpahaman di tempat kerja. Kemudian ketidaksopanan dan niat buruk yang berubah menjadi topik hangat itu adalah keterbukaan. Ya, keterbukaan. Itu terbuka. Kalau enggak bisa. Jadi ketika pemimpin berkomunikasi dengan terus terang, mereka mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ya. Jika pemimpin yang sudah berbohong, sudah parah itu. Ya. Nasanya komunikasi dengan terus terang ini merupakan masalah bagi banyak pemimpin. Seperti saya lakukan depan itu. Seperti Jack Welch, pembicara, penulis dan mantan CEO General Electric, GE, berkata ketika dia bertanya kepada sekelompok manajer, berapa banyak di antara mereka itu yang menerima penilaian kinerja yang jujur. Hanya sekitar 10% orang menyangkut buka tangan, dia bicara jujur. Selebihnya enggak, 90%, jadi saya katakan 80%. Ini 90% yang tidak terbuka, ya. Tidak terus terang. Ya. Ya. Jadi ke communicating with candor itu berarti membiarkan pengikut atau persis di mana posisi pemimpin dan apa yang diharapkan pemimpin dari mereka. Ya. Itu. Jadi tidak semuanya lah. Ya. Jadi penggunaan tepat dari komunikasi jujur mengakui perspektif dari pendapat orang lain. Jadi namun sangat spesifik tentang apa yang diinginkan pemimpin dan mengapa gitu. Ya. Itu. Dan yang terakhir power of story. Ya. Bagaimana kekuatan kisah-kisah sampaikan supaya yang kita tercapai dalam komunikasi dengan dalam bicara dengan pimpinan dengan bawahannya. Di pimpinan itu menggabungkan citra dengan elemen cerita dalam bahasa sehari-hari mereka memiliki pengaruh yang lebih kuat. Jadi antara cerita dengan yang dimakan lapangan harus sesuai. Jadi dia cerita tentang bagaimana perusahaan itu effort dari seorang direksi dalam menunjukkan perusahaan, ya cerita apa lain. Tapi dia sendiri tidak seperti itu. Nah, itu repot ya. Dia menuntut bahannya harus bekerja keras, ya mesti cerita itu. Tapi bagaimana dia di luar itu? Nah, itu nggak benar. Jadi cerita itu tidak juga nanya tidak hanya kepada bawahan juga pada diri direksi. Ya. Maka kalau saya lihat orang bicara itu ini cerita ini juga untuk saya dan kalian itu terutama saya. Padahal enggak sebenarnya. Padahal cerita itu untuk para pendengar. Jadi dia mengatakan soal dirinya yang cerita kisah ini untuk dirinya. Padahal enggak untuk pendengar. Pendengarnya semaklumnya. Ya, jadi dia tidak mengatakan cerita itu untuk lawan bicaranya. Kalau Desi dia bercerita, ini cerita ini untuk kita bersama, gitu saja. Atau untuk diri saya sendiri terutama. Nanti kalian bisa mengambil imah dari cerita itu. Ya. Jadi seorang dapat belajar menggunakan cerita, dan cerita tidak perlu panjang atau dibuat dengan hati-hati untuk memberikan dampak. Jadi sebuah cerita, storytell itu bisa berupa lelucon, ya. Bisa juga menghasilkan sebuah ide dan sebagainya. Ya. Nah, bagaimana komunikasi untuk memujuk dan mempengaruhi? Jadi storytell tadi itulah alat yang sangat berguna untuk memujuk dan mempengaruhi orang. Nah itu story kisah itu penting untuk memujuk dan mempengaruhi orang. Ya, cerita itu. Pemimpin tidak berkomunikasi hanya untuk menyampaikan informasi. Mereka menggunakan keterampilan komunikasi untuk menjawab isi pada orang lain dan mempengaruhi mereka untuk berperilaku dengan cara yang mencapai tujuan dan membantu pencapaian visi. Ya, kemampuan untuk memujuk orang lain lah lebih penting dari hari ini daripada sebelumnya. Ya, jadi kenapa? Karena memujuk orang lain itu berbuat sesuatu ya tanpa ada threshold dari
dari leader leadership. Kalau udah pressure pasti ada proper perlawanan. Sama suruh menekan per ke dinding, makin besar tekan mengisotekan per ke dinding, maka pun akan memang kuat ya, ini kuat. Itu sama seperti itu. Dengan frustrasi tidak ya. Ya, mereka dimujuk dan sebagainya. Nah, bagaimana leadership itu bisa apa ini bisa mengikuti apa berapa langkah ya, 10 langkah untuk mengimplementasikan persuasif itu. Pertama, listen first, dia mendengar. Ketika orang merasa bahwa mereka telah didengarkan ceritanya oleh seorang yang mencoba mempengaruhi mereka, maka rasa suka muncul, rasa simpatik dan percaya dan mengikuti maunya kita. Bisa kalau saya lagi bicara, nanti bahwa bicara saya dengarkan dengan baik. Mendengarkan itu bukan berarti sama seperti mendengar dengan hati lah ya. Hati betul-betul kita menghayati apa yang disampaikan itu. Okay. Yang kedua lah berusaha membangun kredibilitas. Seorang pimpinan berusaha membangun kredibilitas. Jadi berdasarkan pada pengetahuan dan keahlian pemimpin serta hubungannya dengan orang lain. Namun kredibilitas. Jadi seorang pimpinan itu harus punya ilmu ya, punya pengetahuan, punya skill yang cukup. Ya, seorang pimpinan yang punya kredibilitas itu kalau saya misal contoh, misalnya industri perbankan, ya, atau departemen kesehatan, dipimpin oleh bukan menteri, bukan dokter, menterinya dari perbankan, itu menurunkan kredibilitas. Establish kredibilitas itu bisa gagal, ya, karena dia tidak mampu menunjukkan pengaturan kalian di bidang itu. Walaupun dia memiliki banyak staf ahli, tapi tetap saja sifatnya kurang lah. Ya. Terus turun. Kalau ini terjadi seorang pimpinan, maka dia tidak efektif lagi memimpin. Ya. Kemudian build goal of common ground. Jadi bisa membangun tujuan rasa bersama. Bersamaan berarti. Maka pimpinan itu berusaha mengajak semua yang ada di perusahaan itu bersama-sama memikirkan perusahaan dan bersama mencapai tujuan. Kalau di dalam istilah apa goal congruent bersama tujuan. Kemudian yang kedua, max your position compelling to others. Bahwa Anda memiliki bagi orang lain, menarik bagi orang lain sehingga pemimpin menarik orang lain pada tingkat emosional dengan menggunakan simbol kemudian metafora dan cerita untuk mengungkapkan pesan mereka daripada hanya menggunakan fakta. Nah, dan persuasi adalah proses komunikasi barangkali dapat digunakan individu untuk memimpin orang lain menuju solusi dokumen bersama. Ya, jadi maka seorang leader itu dia menjadi seorang communication champion. Ya. Orang pimpin harus sering dan mudah berkoneksi dengan orang lain, komunikasi. Ya. Di tingkat ketakutan, jadi istilah communication apprehensive menggambarkan pelaku menghindar dari penghindaran dari komunikasi ya. Maksudnya lah tingkat ketakutan atau kecemasan individu terkait dengan baik nyata maupun yang diantisipasi relasi dengan orang atau orang lain. Nah, bagaimana kita pimpinan itu memilih komunikasi channel yang baik. Ya. Salah satu kunci komunikasi efektif adalah memilih saluran yang tepat untuk menyampaikan pesannya. Jadi tepat di kondisi tertentu harus tepat. Itu seperti ini. Ya. Kita lihat di tabel 96 ya. Jadi sebelah kiri itu low channel reaches. Jadi low channels, yang ini high channel reaches. Yeah. Richness. Nah, kita lihat kalau komunikasi itu lebih itu formal, laporan formal ya. Laporan formal itu kan tidak secara personal, hanya one way slow feedback ya. Di ada laporan disampaikan kepada bawahan atau banyak pengen laporan kita. Itu kan feedbacknya agak lemah, slow feedback. Ini kurang ya. Jadi low channel. Jadi kemudian juga seperti apalagi email, text messaging, internet itu di tengah-tengah itu. Bisa low dia netral. Ya, tidak high, tidak low. Kemudian juga memo letters, nah itu memberikan record premeditated easily disseminated ya. Jadi ini lebih menguntungkan ya. Kemudian
Kalau jadi apa seperti face to face verbal ini tetap muka. Ini bisa munculkan personal karena ada two way face feedback ya. Jadi di semantiknya no record spontaneous dissemination ya. Itu. So, itu kelemahannya itu ya. Jadi telepon juga kita lihat telepon juga lebih bagus, lebih mending telepon lebih mending pada oleh email, message, internet. Maka kalau sudah kalau koneksi WA kan bisa saya telepon enggak? Karena dengan WA pun tidak begitu bisa menggambarkan susah bicara dengan lisan itu kalau panjang lebar susah telepon. Jadi telepon enggak bisa baru tak muka ya. Jadi itu levelnya kalau pertama voice report itu nanti ada memo. Ya enggak bisa juga nanti melalui email teks kalau cukup enggak cukup di email teks nanti boleh telepon cukup telepon boleh tetap muka face to face verbal ya. Ini jadi dipengaruhi tiga karakteristik jadi apakah channel itu business atau bukan jadi pertama kemampuan untuk menangani banyak syarat secara bersamaan Jadi kalau dia mampu menangani banyak secara bersamaan, maka dianggap apa channel itu lebih business ya, lebih luas kangkuan. Ada kemampuan untuk memfasilitasi umpan balik dua arah yang cepat. Jadi kalau low feedback itu berarti channel itu tidak bagus. Ya. Tapi kalau feedbacknya bagus, misal itu mau pilih apakah melalui Zoom atau melalui tatap muka. Kalau Zoom sudah cukup ya, pilih Zoom aja. Tapi kalau sangat cukup pakai tak muka. Atau misalnya apakah feedback kita harapkan melalui email saja cukup? Kalau masih cukup ya nggak apa-apa. Berarti dia nggak business ya. Kepada harus melalui tak muka. Kenapa? Karena pertama udah lama kenal, udah mengerti persoalan, ya. Dan penjelasan nggak perlu berhenti lagi kalau sudah tahu sebelumnya. Maka cukup dengan email saja. Minta respon misalnya ada kasus sudah didapatkan sebelumnya. Langkah berikutnya cukup melalui channeling, melalui email saja. Kalau sudah dibicarakan sebelumnya, nggak apa-apa. Jadi masing-masing itu punya kondisi tertentu di mana apakah dia channel itu bagus atau tidak. Nah, itu tergantung pada efektivitas dari feedback dan respon serta tingkat pemahaman dari yang dituju itu. Ya, ya yang kedua bisa peran elektronik ya, melalui email, pesan teks, media sosial, sehingga banyak digunakan. Meskipun selain ini tidak memiliki syarat visual dan verbal. Ya. Jadi mereka mungkin umpan balik cepat dan dapat personalisasikan. Ini syaratnya sudah lama kenal ya, itu media cetak dia bisa. Ya kemudian juga kita harus memilih channel feed ya untuk menyampaikan pesan kepada yang dituju ya. Jadi sebaiknya pemimpin yang baik tahu bahwa komunikasi tetap muka adalah cara untuk menjaga moral dan aktivitas tetap tinggi. Ya. Jadi banyak hasil riset mengatakan kenapa produktivitas rendah? Karena jarang bertemu, ya, yang tak muka, hanya di Zoom saja. Sama kuliah selama masa pandemi 3 tahun terakhir 2020, 21, 22 itu betul-betul terefektif. Tetap muka. Karena tak muka itu ada apa bahasa verbal yang ada rasa, ada respon, ada feedback yang cepat saat itu. Biko ini kan enggak, ini kau tanya pasti pada tidur semua nih. Kalau saya buka, coba saya buktikan nih. Nah ini kan tutup semua videonya, enggak ada yang buka nih. Satu pun enggak ada yang buka video, tutup semua. Ya cuma saya sendiri buka ya. Nah ini kelemahan dari komunikasi melalui apa? Melalui medsos ini, media ini, ya, enggak efektif mah. Ya. Ya jadi kalau tak muka lebih efektif. Ada dialog, ada diskusi sih, ya lebih efektif ini. Ya. Ini kan enggak. Ini satu baru buka Pak Robi yang buka. Ini enggak buka ya. Tadi Pak siapa lagi itu Pak Zaki baru buka ya. Muncul lagi makin banyak membuka. Kalau dia omongin makin banyak buka. Tapi mendadak saya buka, tadi saya bicara enggak ada satu pun. Begitu saya kasih tahu pas buka baru buka semua ya. Itu ya. Jadi itu yang menyebabkan tatap muka itu penting. Jadi kualitas komunikasi terbaik itu tak muka seperti yang di gambar ini. Ini kualitas terbaik itulah tak muka.
Jadi apa beberapa tips untuk menggunakan komunikasi. Pertama, gabungan teknologi ini jam berapa? Ini udah setengah lima ya. Ini intinya adalah bagaimana seorang leadership itu harus punya kemampuan komunikasi dengan baik dengan bawahannya, ya komunikasi dengan baik ya. Jadi nanti baik itu strategi dia, milih channel untuk berkomunikasi ya. Udah ada berapa strategi dia komunikasi seperti apa dan ada tingkat itunya, ada nonverbal komunikasi juga. Bahasa nonverbal komunikasi penting ya, penting. Kalau dia hanya menyampaikan pesan lewat message ya, WA, email dan sebagainya. Itu nonverbal itu bisa jadi dia ngomong tapi dia enggak tahu, mimik wajah enggak tahu. Jadi enggak bisa menekankan mana penting mana enggak. Ya, jadi mengkomunikasikan nilai umpan balik secara nonverbal lah dengan mempraktikkan management by wandering around ya. Wandering around atau MBA. Jadi MBWA ini WA berarti bahwa pimpinan meninggalkan kantor mereka. Seperti misalnya gini ya, kan sudah sering lihat di tempat kerja sudah ada pimpinan suka jalan-jalan ya, suka ke tempat saudara berbicara diskusi ya, itu rangka untuk nonverbal communication ya, untuk melihat kadang-kadang pimpinan itu tidak bisa menangkap apa maunya karyawannya kalau hanya sekedar dia pidato secara formal ya, atau dia bertemu dialog secara formal, dia belum informal juga ya. Atau dia pesan melalui surat nggak mempan, report nggak mempan. Dia perlu mendatangi, ya berdialog, berdiskusi, ketahuan maunya apa, gitu. Dan kesulitan apa yang dialami di perusahaan ini ke depan. Terutama perusahaan masa sulit ya. Kalau perusahaan masa sulit paling banyak dari sini berjalan, menemui cabang. Sering. Jadi kalau dari sini sudah sering menemui cabang itu ada masalah berat di perusahaan. Tapi kalau masalah perusahaan nggak ada masalah, biasa nggak jarang tinjau ke lapangan itu. Kita tanda itu aja kalau kalau perusahaan itu berat masalahnya, apalagi sekrisis sekarang, banyak perusahaan mau tutup ya, banyak perusahaan kinerja jelek, itu dari sini terus banyak apa rusuh ke daerah, berdialog ya, banyak biasa ke daerah. Karena itu memberikan nonverbal communication itu kepada bawahannya. Ya. Nah ini bagaimana karena communication channeling sekarang ini ya. Jadi ya. Seperti sejakin tadi ya, CEO itu bisa menyalurkan channeling komunikasi melalui medsos, melalui internet dan sebagainya. Ya. Jadi para pimpinan perlu mempertimbangkan penggunaan media sosial sebagai bagian penting dari deskripsi pekerjaan mereka, alat untuk menjadi pimpin yang lebih baik. Ya. Tapi tetap aja channel komunikasi lah tetap muka. Tapi tidak semuanya. Ini menjadi komunikasi yang siap menghadapi krisis adalah bagian penting dari pekerjaan seorang pemimpin. Jadi tidak ada waktu yang lebih penting daripada selama masa perubahan cepat. Ya. Nah, ini ada beberapa kondisi yang saya baca nanti. Itu saya sampaikan hari ini ya. Kebetulan saya sudah perlu segera ini. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Kira ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti saya sudah sampai sini ketemu. Sabtu depan kita offline ya, offline. Kita bisa tak muka ya. Posisi leadership ya. Oke, kalau enggak ada offline, Pak. Ya, silakan. Bukannya online, Pak? Oh, Sabtu depan online ya? Iya, harusnya iya, kan Pak, harusnya Sabtu ini yang offline. Online, oh. Harusnya hari ini kan, Pak. Ini saya lagi di kampus. Ini lagi di kampus tuh sebagai. Iya, ya, oke. Okay. Besok online lagi kita ya. Ya, oke, okay, oke. Okay. Oh, iya, Pak. Oke. Pak, kasih. Untuk yang nilai UTS itu berarti belum ya, Pak? Iya, belum. Nanti sabar aja. Pokoknya oh, ya, siap, Pak. Makin sabar, makin baik hasilnya. Ya, sabar. Baik, siap, Pak. Orang sabar, bisa Allah. Amin, ya. Amin. Baik, Pak. Amin, Pak. Amin. Saya ada ya, Pak. Waalaikumsalam. Pak, izin saya ada ya, Pak. Jadi saya nggak kedengeran lagi di jalan, Pak. Iya, nggak apa-apa. Siap. Iya. Oke, kita foto dulu ya, Ayo. Oh ya, foto. Oke, coba nih. Ada di seluruh foto soalnya, Pak. Buka video semua ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, foto dulu, Pak. Dina, buka. Dina, buka videonya. Oke, kamera buka. Dina. Dina, on cam, silakan. Oke, enggak. Situ ya, 1, 2, 3. Enggak, ya. Coba saya pindah ke itu dulu, ke apa? Ke WA. Tidak apa-apa. Ya.
Oke. Oke, udah masuk ya. Oke, udah masuk ya. Oke, ya, sudah Pak. Wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan live ya. Oke, izin Pak.